kita malam ini, malam minggu, jalan-jalan ke Pancoran Pondok, Pondok Pantai Indah Kapuk. Ini kita mau kesini harus lewatin, aku hampir nyampe bandara tadi. Dan untungnya kita bisa nemuin di makanan, ini namanya nasi campur afuk. Ini apa, nasi siobak ya tadi ya? Nasi siobak. Harganya Rp64.000 ya. Satu porsi Rp64.000. Tapi worth it banget nih, kayak gini nih, lihat. Ini dikasih panggangnya tuh enak, banyak banget. Panggangnya dia nggak pelit. Ya. Dan ininya garing. Tuh, ini nasinya nasi apa, Hainam ya? Ini sambelnya asli enak banget nih, aku coba ya. Ini aku baru pernah makan nasi campur segaring ini nih. Gurih banget asli, kan udah banget. Mantap. Goda lu. Goda. Asli ini beneran enak. Makan di sini seru. Banyak pilihannya. Baru dapat, antrinya panjang banget. Oh, panjang. Iya, sini semuanya serba antri. Kalau malam minggu banyak banget, kalau hari biasa enggak tahu ya. Tadi kan karena laku ya. Karena rame. Tadi kan enggak enak. Ini ngantri, beli minum ngantri. Ini kita beli apa nih? Ini apa namanya tadi? Apa nih? Lumpia ya? Lumpia udang, udang sama ikan ya? Ini satu porsi isinya cuma 4, harga berapa? Rp50.000 ya? Tapi asli enak sih rasanya. Jadi makan kesini worth it sih, walaupun kita jauh dari Cawang, melewatin hampir ke bandara. Jauh dari Cibubur. Oh my god. Dan mesti lewatin apa, ke arah bandara ya. Tapi asli worth it sih. Next time kita perlu kesini pagi-pagi ya biar puas. Sama opung-opung. Iya, sama opung-opung biar mereka bisa menikmati hidup jalan-jalan. Seru-seru kesini. Akhirnya bisa ke sini walaupun tadi kita hampir apa? Kita pikir kita nyasar. Hampir hopeless. Ternyata nyampe juga. Secara pakai Google Map. Pakai Google Map nyasar. Dan tadi kita pikir kita disasarin Google Map ya. Suara kental ngedelah. Ya ampun. Tapi ini pengalaman malam minggu yang seru ya. Para jomblo-jomblo. Tapi ini asli enak banget. Lembut banget dagingnya. Nah, ini rata-rata orang cuma makan kayaknya ya. Sama foto-foto banyak yang insta apa instagramable juga. Tapi masih makanannya seru. Semua paling enggak makan kan? Daniel. Antri lama banget. Tapi kayaknya minum udah pesen. Udah 15 menit. Iya Daniel, di sini minuman agak susah ya nyarinya ya. Iya, susah di paling air mineral, mau nyari makanya apa? Minuman panas susah ya? Iya, panas susah. Tapi yang kita pertama kali masuk itu tuh kayaknya ada tempat makan gitu deh. Masuknya pakai scan barcode kayaknya. Itu juga tempat makan juga kayaknya. Kayaknya, kayak food court gitu deh kayaknya. Oh, mungkin karena kita sebelah sini kali ya. Di sini banyak makanan, tapi minuman agak-agak susah nemuin ya. Terutama minuman panas. Oh, di belakang outlet semua. Ada kali ya minuman panas gitu ya. Sebenarnya kalau kamu jalan ke sana lagi ada area lagi. Masuk panjang. Next time kita masih kesini pagi. Biar puas. Makasih ya. Karena jalannya sendiri udah ngabisin waktu ya. Kita berapa sejam ya? Sejam ya? Lebih ya? Belum nyasarnya. Capek deh. Tapi seru. Ternyata Jakarta luas ya. Ya ampun. Gila luas banget. Kirain. Kalian mau ke sini? Silakan cari nama jalannya Pancoran Pantai Indah Kapuk, cari aja di Google Map. Tapi yang pasti jauh memang kalau dari Cawang. Lumayan jauh. Ke arah bandara. Lewatin bandara ya, Bandara Soekarno-Hatta. Dan hati-hati jalannya, soalnya saking bagusnya. Ada jalan biasa kita pikir jalan tol. Jadi agak-agak bingung tadi. Tapi asli top banget tempatnya, keren. Dan ini bersih tempatnya. Bersih banget, toiletnya juga bersih. Keren dia, pokoknya bersih banget ya. Gak nyesel jauh-jauh datang ke sini ya. Nah, silakan kalau mau cari tempat buat malam minggu datang aja. Ya. Pancoran Pantai Indah Kapuk. Agak berbeda. Ya.